Pemirsa, Masjid Al-Hikmah dikelola oleh masyarakat Indonesia di kota Den Haag, Belanda. Selama bulan Ramadan, masjid dipadati berbagai kegiatan sejak kutum jelang maghrib hingga buka puasa bersama. Ceramah sekitar 1 jam menjelang sholat isya. Nah, selain hari itu tidak ada. Terus kemudian kegiatan yang lain yang ada kaitannya dengan masjid ini adalah nanti i'tikaf di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan ada acara i'tikaf di Masjid Al-Hikmah ini. Dan insya Allah nanti juga akan ada diselenggarakan kegiatan-kegiatan tadarusan Al-Quran setiap hari. Sebagai dampak perang Rusia-Ukraina, Masjid Al-Hikmah mengadakan penghematan besar-besaran, terutama dalam penggunaan pemanas ruangan. Harga gas yang melambung membuat pihak masjid harus disiplin mematikan penghangat ruangan. Ini mengakibatkan temperatur dalam masjid menjadi dingin, sehingga mereka yang datang tetap menggunakan jaket agar tubuh tetap hangat, apalagi saat suhu di luar masih di bawah 10 derajat. Dari Den Haag, Belanda, Mirat Hirsman, TV One mengabarkan.